Pura Dalem Panca Pandawa yang merupakan salah satu pura yang ada di Kabupaten Karangasem, secara administratif berada di Banjar Dinas Pule, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang tepatnya, berada di Gunung Tuluk Biu dengan ketinggian 1484 mdpl. Perjalanan untuk mencapai Pura Dalem Panca Pandawa, umat harus melewati jalan tanah yang bisa dilewati oleh kendaraan bermotor, baik mobil atau sepeda motor. Untuk memasuki areal Pura Dalem Panca Pandawa, umat harus melewati anak tangga dengan jumlah kurang lebih sekitar 101. Pada utama mandala ada pelinggih yang berjajar pada sisi utara menghadap ke selatan dan ada pula jajar palinggih sisi timur yang menghadap ke barat. Pada sisi utara menghadap ke selatan ada palinggih Manjangan Saluang atau Manjangan Sakaluang. Palinggih Gedong Stana Pangayengan Ida Batara Ratu Dalem Bujangga Sakti. Palinggih Gedong Stana Pangayengan Ida Batara Dalem Wariga. Palinggih Gedong Saka Lima Linggi Ida Batara Dalem Panca Pandawa. Palinggih Fatma. Palinggih Gedong Rong Dua Stana Ida Batara Sri Sedana. Palinggih Kamulan Stana Ida Batara Guru. Palinggih dasar sebagai stana. Palinggih gedong taksu stana Ida Batara Taksu. Palinggih piasan. Palinggih paruman. Palinggih gedong stana Ida Batara Bagus Penyarikan. Keberadaan Pura Panca Pandawa dirasakan memiliki aura magis dan spiritual sehingga banyak pemedek tangkil ke pura ini dengan memohon berbagai macam permohonan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dan sebagian besar permohonannya. Seperti mohon kesembuhan, keturunan, jabatan, kekuatan, keberhasilan berbisnis usaha, berdagang, berhasil mendapatkan pekerjaan sesuai yang dilamar. Pura Dalem Panca Pandawa pelaksanaan piodalannya dilaksanakan berdasarkan tahun wuku tepatnya pada hari Buddha Wage Dukut 210 hari sekali. Selain nilai magis yang dimiliki oleh Pura Dalem Panca Pandawa juga memiliki 5 tempat petirtaan yang berada di sekitaran Pura Dalem Panca Pandawa. Adapun tempat petirtaan tersebut, 1 Tirta Petemon digunakan sebagai tirta penglukatan sebelum masuk ke pura. 2 Tirta Sudamala digunakan sebagai tirta pebersihan pada saat puja wali. 3 Tirta Bima daging digunakan sebagai tirta jero dalang dan pemangku. 4. Tirta Pingit digunakan sebagai tirta pemukut puja wali. 5. Tirta Suci digunakan sebagai tirta pemukut puja wali. Demikian ulasan singkat struktur Pura Dalem Panca Pandawa, fungsi Pura Dalem Panca Pandawa, kegiatan upacara yang dilaksanakan pada Pura Panca Pandawa.